Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di ePart Channel ya. Kali ini saya akan merakit sebuah mini power yang kali ini saya lengkapi dengan USB MP3 Bluetooth ya. Oke, langsung saja saya siapkan untuk bahan-bahannya dulu ya. Oke, setelah bahan-bahannya sudah terkumpul semua ini di depan saya ini, sekarang langkah pertama yaitu akan saya singkirkan dulu ya untuk yang akan dipasang terakhir. Nah, seperti USB saya singkirkan dulu, untuk baut-bautnya juga saya singkirkan dulu. Oke. Pertama saya akan memasangkan yaitu regulator DC 9V. Ini untuk apa? Ini nanti akan untuk saya pergunakan mensuplai MP3 Bluetooth-nya ya. Jadi pertama akan saya taruh di sini ya. Ini nanti akan untuk saya pakai untuk suplai Bluetooth-nya saja, dan ini rekonya juga saya pasang di sebelah sini seperti ini, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti akan saya pakai senjata pamungkas saya, lem bakar. Oke, tunggu panas dulu, nanti akan saya pasangkan di sini ya, seperti ini ya. Sudah saya lem nih di sini sama elkonya, kemudian langsung saya pasangkan untuk terminal output speakernya ini. Seperti ini. Untuk saklar powernya di belakang soket DC 12V-nya, dan di sini juga saya pasangkan untuk indikator power ya. Kalau tegangan sudah masuk berarti indikator ini nyala. Seperti ini pemasangannya. Dan sekarang kita langsung pindah ke MP3 Bluetooth-nya. Ini saya akan jelaskan sedikit. di belakang PCB nya ini sudah tertera untuk ini. Di sini itu L input, ground, dan R input. Nah, inputnya ini nanti saya tidak pakai ya, saya cuma pakai untuk yang FM ini antena ya, FM ini jalur antena. Terus RO maksudnya air out ya, untuk outnya, ground, L untuk outnya. Jadi nanti ini masuk ke 3 pin, ini masuk ke tune control. Nah, ada tune control aktifnya itu ya. Terus ini untuk tegangan V plus V min, jadi untuk ground ini plusnya. Di sini sebenarnya sudah ada regulator 7805 nggak salah ini. Nah, di sini letaknya. Tapi tetap akan saya supply dengan tegangan 9 volt biar lebih stabil. Nah, ini untuk antena Bluetooth-nya. Seperti ini penampakan dari depan, dari Bluetooth speaker, USB, MP3 player plus radio. Nah, sebenarnya ada radio FM ya, oh ya betul, ada FM. Oke. Dan untuk tune controlnya sendiri saya memakai tune control yang mono, dan all inputnya dari USB ini stereo tapi tune controlnya mono. Jadi nanti akan saya tambahkan masing-masing 2 buah resistor ukuran 1K ya, di inputnya dan di outputnya tune control. Oke, saya pasangkan dulu untuk resistor seperti ini ya teman-teman. Jadi di outputnya dan di inputnya saya pasangkan masing-masing 2 buah resistor ukuran 1K. Oke, habis itu langsung akan saya pasangkan untuk kabelnya ya. Ini untuk kabel tegangan untuk MP3 ya. Setelah itu ini ada 4 kabel, ini berisikan outputnya ya, outputnya RL, ground, sama antenanya 1. Jadi saya pasangkan seperti ini ya, mudah diingat ya. Habis itu langsung saya pasangkan di boxnya ini dulu. Nah, seperti ini ya, sudah terpasang. Oke, lanjut. Ini ada tune controlnya, dan saya tadi sampai lupa untuk powernya belum saya siapkan. Ini saya masih pakai TPA3110 ya, XH A232 dengan kemampuan 2x30W stereo ya. Saya masih suka sama power ini ya. Di powernya ini bisa dipasangkan di sini, sangat simpel sekali ya. Oke, habis ini saya akan coba pasangkan tune controlnya dulu ya teman-teman. Ini maaf terlempar, saking semangatnya ini saya merakit power ini untuk teman-teman YouTuber semuanya, untuk subscriber saya semuanya ya, biar lebih belajar bersama-sama ini. Oke, setelah ini langsung kita pasangkan untuk kabel tegangan dari si tone controlnya ini sendiri sama ke input outputnya, nah, ya, input outputnya. Oke, saya pasangkan dulu ya, dan saya pasangkan juga untuk powernya ini dulu. Oke, ini saya akan pasangkan dulu untuk kit TPA3110 nya di boxnya ya. Akan saya kasih lem bakar dulu ya, biar nanti pemasangannya gampang. Ini untuk tunnya sudah saya pasang, tun kontrolnya, terus MP3 Bluetoothnya sudah. Untuk perkabelan DC nya ini tinggal pasang kabel-kabelnya ini ya. Resistor di sini sudah terpasang di output dan input, sepertinya sudah panas. Saya jamin sudah kuat banget ini, nggak gerak-gerak ini, roso, bahasa Jawanya itu roso kuatnya. Oke, setelah ini langsung saya pasangkan untuk kabel output dari MP3 player ke input tone control, dan output tone controlnya ke input TPA3110 dan pensuplaian ya. Ini untuk kabel supply tone control, dan yang ini untuk kabel supply MP3 player. Sedangkan kabel supply TPA ini belum saya buatkan kabelnya ya. Langsung kita pasang satu persatu. Seperti ini untuk outputnya ya. Ini outputnya nanti ke TPA. Sekarang langsung lanjut pemasangan kabel tegangan untuk TPA nya groundnya sebelah kanan kalau dari sini ya. Oke, sudah selesai saya pasangkan untuk kabel tegangan TPA, kabel tegangan tone control, dan tegangan untuk USB Bluetoothnya ya. Sekarang tahap terakhir pemasangan output, kabel output speaker ke soket speakernya ini ya. Coba saya pasangkan satu per satu. Jadi nyilang ya teman-teman pemasangan kabel speakernya, karena yang min kalau di PCB nya itu min sebelah kiri, tapi untuk soketnya itu yang min di sebelah kanan, jadi pemasangannya nyilang gitu. Untuk kabel antena ini nanti masuk sebelah sana, saya sudah bikinkan lubang kecil, nah nanti nariknya ke sini. Untuk antena ya sudah selesai perakitannya ya, agak sedikit ruwet sih perkabelannya. Nanti untuk teman-teman kalau rakit seperti ini bisa dirapikan lagi ya, bisa lebih dirapikan lagi. Ini langsung saya tutup, terus ini untuk kenapnya nanti saya pasangkan untuk knobnya. Jadi sudah seperti ini, tinggal langsung saja nanti kita akan coba tes nyalakan aja ya. Kita coba tes nyala. Oke, seperti ini hasil perakitan kita tadi. Coba akan kita pasangkan, tancapkan soket DC-nya, apakah akan berfungsi seperti yang kita inginkan ya. Oke, ini saya sudah ambilkan untuk adaptornya ya, langsung saja kita colokkan di soket DC-nya di sini ya. Itu kita nyalakan ini untuk saklarnya ya. Oh, berarti indikator powernya nyala ini teman-teman. Oke, untuk modenya kita coba ya. Ini ada remote nya kita akan coba dulu. Ini mode berarti Bluetooth, mode Bluetooth, itu radio FM ya, AUX, Bluetooth. Berarti kalau Bluetooth nyambung ke handphone ya. Terus kalau radio FM ini nanti tinggal cari gelombangnya, seperti. Nah, ini. Oh, ini sudah tersimpan gelombangnya sepertinya. Terus habis itu untuk mode selanjutnya ini AUX nanti bisa teman-teman pakai USB di sini ya. Bisa pakai USB di sini. Oke, ternyata sudah selesai perakitannya dan berfungsi normal ya. Oke, kita matikan dulu. Cabut. Seperti ini hasil akhirnya ya. Seperti ini ya teman-teman hasil akhirnya. Lumayan bagus. Untuk perkabelannya nanti bisa teman-teman kalau rakit bisa lebih rapi lagi dibanding saya tadi. Nah, seperti ini ya. Tone control, volume, treble, bass, USB MP3 player dengan power TPA3110 2x30W di 12V ya. Oke, untuk teman-teman nanti yang bersedia atau ingin membeli produk seperti ini, saya juga akan menjualnya ya, akan menyediakan untuk teman-teman, daripada merakit nanti malah kelamaan atau untuk yang bagi pemula. Jadi siap sedia yang tinggal pakai seperti ini ya. Nanti speknya sama seperti ini, nanti akan saya cantumkan di link deskripsi, di deskripsi saya cantumkan link pembeliannya ya. Dijamin kalau di tempat saya itu harganya pasti lebih murah lah. Dan untuk cek soundnya di video yang selanjutnya ya teman-teman. Ini jadi sampai di sini dulu video dari saya. Untuk yang suka videonya silahkan di like dan di subscribe ya. Dan jangan lupa juga dibunyikan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari ePart Channel. Oke, sekian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.